DPRD Provinsi Banten terima kunjungan kerja Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Banten, Senin 6 Februari 2023. Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banten Haji Fahmi Hakim yang didampingi oleh Kasubag PHTA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Sunandar dan Kasubag Protokol Emboy Iskandar. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahman Syah Sibarani menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan ini yaitu untuk sharing informasi terkait kegiatan badan musyawarah yang dilakukan oleh DPRD Banten. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa apa yang didapat dari kunjungan ini akan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk badan musyawarah DPRD Sumatera Utara. Adapun hal-hal yang dibahas dalam kunjungan kerja ini diantaranya mengenai sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan, serta rencana pelepasan aset, yang mana semua kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah menjadi landasan kerja DPRD. Menanggapi hal tersebut, Haji Fahmi Hakim memberikan apresiasi untuk Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara. Adapun hal-hal yang menjadi pokok pertanyaan akan diserahkan secara tertulis oleh DPRD Provinsi Banten. Tim Liputan Banten Parlemen TV.